Siti Badriah rayakan ulang tahun anak pertamanya. Penyanyi dangdut Siti Badriah merayakan ulang tahun anak pertama, Sarena Zenata Denali Baharudin bersama sang suami, Krisdiana Baharudin. Merayakan hari jadi Sarena yang pertama di tepi pantai, Siti Badriah dan Krisdiana Baharudin mengenakan kostum yang menyerupai pakaian manusia purba, Princeton. Siti Badriah merasa sangat berbahagia karena diberi anugerah sang buah hati setelah menikah dengan Krisdiana Baharudin. "Terharu ya karena aku bisa punya anak dan sekarang sudah 1 tahun. Gitu kayak beneran gak sih?" tutur Siti Badriah dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Diketahui, Siti Badriah sudah bercita-cita ingin merayakan ulang tahun anak pertamanya. "Cita-cita aku dari dulu aku pengen ngerayain ulang tahun anak ke-1 sekarang baru kesampaian," ucap Siti Badriah. Kehadiran keluarga besar untuk memeriahkan ulang tahun pertama anaknya Sarena ini juga diungkapkan Siti Badriah. "Alhamdulillah seneng banget semuanya keluarga bisa kumpul," ucapnya. Setelah menunggu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan keturunan membuat Siti Badriah tidak menyangka kini anaknya sudah menginjak usia 1 tahun. "Karena emang perjuangan kita nggak gampang buat dapetin anak, alhamdulillahnya kita ngerasain perkembangan dia," tutur Siti Badriah.